Meninjau langsung progres pembangunan di SDN 6 Sesait Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo disambut ratusan warga dan puluhan siswa-siswi SD di halaman sekolah yang baru dibangun. Sekelompok warga juga memainkan tarian dan musik gendang belik yang merupakan kesenian dari Lombok. Pembangunan SD Negeri 6 Sesait merupakan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk para korban gempa di Lombok. Pemprov menyalurkan dana bantuan sebesar 5,1 miliar rupiah hasil iuran seluruh guru, karyawan, dan siswa SMA-SMK yang ada di Jawa Tengah. Alhamdulillah kami merasa bangga, bahagia, merasa tidak bisa berkata apa-apa kecuali bersyukur pada Tuhan dan berterima kasih kepada beliau. Mudah-mudahan bantuan yang diberikan bermanfaat untuk kami dan salam kami untuk masyarakat dan pemerintah Jawa Tengah atas bantuan yang sudah diberikan. Selain pembangunan SD, Pemprov Jateng juga memberikan bantuan pembangunan masjid dan saluran air di lokasi terdampak gempa di NTB. Pembangunan sekolahan dan masjid dirancang khusus agar menjadi bangunan tahan gempa. Mudah-mudahan bantuan yang kecil ini bisa bermanfaat sekaligus menyatukan persaudaraan. Dana bantuan yang terkumpul dari guru, karyawan, dan siswa di Jawa Tengah tersebut digunakan untuk membangun dua sekolahan. Selain SDN 6 Sesait Lombok, Pemprov Jateng juga membangun SD Sirenja di Palu, Sulawesi Tengah yang juga menjadi korban gempa.